Raih dukungan terbanyak di DPD, anak Menkumham ditunjuk menjadi pimpinan MPR RI. Saudara Abcandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditunjuk sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau MPR RI dari unsur Dewan Pimpinan Daerah RI untuk periode 2024 hingga 2029 hingga Kamis 3 Oktober dini hari. Abcandra merupakan anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham. Dipilih menjadi pimpinan MPR RI dari unsur DPD setelah memperoleh suara dukungan terbanyak dalam rapat paripurna yang berlangsung sejak Rabu 2 Oktober malam hari. Abcandra akan ditetapkan secara resmi sebagai pimpinan MPR RI untuk periode tersebut dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis pagi ini.